Dua pria di Kabupaten Karo ini saling adu mekanik di kebun gara-gara rebutan rumput untuk pakan ternak. Begini ceritanya, kasus ini bermula pada hari Minggu 2 April 2023. Pagi itu seorang pria bernama S berusia 40 tahun baru selesai mengambil rumput di tengah jalan. S berpapasan dengan MP yang berusia 50 tahun yang juga sering mengambil rumput di tempat yang sama. Saat itu MP berkata, "Kau yang ambil rumput itu." Kemudian S menjawab, "Kalau iya mau apa?" Setelah itu mereka pun adu duel pakai sabit antara S dan MP. Dimulai dan puncaknya S menjadi korban keberingasan MP. Setelah kejadian itu, jenazah S ditemukan oleh warga dan sekitar jam 6 sore polisi berhasil menangkap MP di rumah saudaranya.